Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya makan bergizi gratis mulai awal Januari tahun 2025 mendatang. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini, pemerintah masih menggodok skema yang tepat. Hal ini disampaikannya usai melaksanakan retret Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Akademi Militer AKMIL, Magelang, Jawa Tengah, Minggu 27 Oktober 2024. Lebih lanjut, dia mengamini bahwa dalam penerapan pada awal tahun mendatang diprediksi akan berjalan secara belum sempurna, mengingat secara sistem belum pernah program ini berjalan di Indonesia. Oleh sebab itu, dia melanjutkan meminta maklum apabila dalam perjalanan awalnya ada banyak catatan yang akan terjadi di kemudian hari. Dia melanjutkan bahwa untuk awal tahun pun cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa wilayah yang akan diprioritaskan mulai dari di daerah pantai terluar, pulau terluar, dan di daerah Papua.